Yo, halo teman-teman. Balik lagi di channel gua. I am Wibi. Di video gua kali ini gua bakal lanjutin lagi game Ultraman Fighting Evolution 3. Di video sebelumnya, kita telah berhasil meng-unlock karakter robot Ace di misinya Ultraman Ace versus Ace Killer. Dan sekarang gua bakal mainin misinya yang ini nih. Misi penyelamatan 10 kota. Loh bang, kan waktu itu kita udah pernah mainin, kenapa mainin ini lagi? Nah, sebenarnya di misi ini tuh kalau kita berhasil kelarin, ternyata kita juga bisa mendapatkan jurus-jurus baru untuk para Ultraman gitu. Dan waktu itu kan gua udah pakai Dyna nih di misi ini. Jadi seharusnya si Dyna itu udah dapetin jurus baru gitu. Jadi di sini gua bakal mainin lagi dan menggunakan Ultraman 3. Oke, kita pakai Ultraman 3 ya. Dan nanti abis ini kita juga bakal nge-review ya jurusnya ya, sama sekalian yang Dyna itu. Biar kita lihat tuh jurusnya kayak mana sih. Oke, ada Ace Killer, terus ini musuhnya Cosmos, ini gua nggak tahu, kalau nggak salah namanya Bishop deh. Kita pilih Ace Killer deh. Gak apa-apa, kalau Bishop kayaknya terlalu mudah ya. Atau musuhnya si Cosmos itu. Soalnya dia tuh gerakannya lamban kan, karena dia itu robot. Ayo Daigo, berjuanglah. Kita harus menyelamatkan bumi. Aduh. Nice. Langsung aja. Walah, gak nyampe. Hati-hati Daigo. Oke. Wah, langsung kelar. Kalau pakai power tap gitu ya. Robot Edge. Robot Edge. Robot Ace. Mau yang mana nih? Ya udah kita lawan robot Ace aja lah ya. Sama-sama robot juga itu musuhnya. Lo niat nendang gak sih? Halo? Oke, tadi kita pakai power type, sekarang kita pakai yang multi type nih. Kita lihat ultinya. Bye-bye, Robot Ace. Wah, King Joe. Wah, ini Tiran ya namanya ya. Ini Ganki. Ini si Zetton. Ini Reikubas. Dan ada lagi? Oh, nggak ada lagi. Berarti ada dua robot nih. Tapi ini kan si Bishop. Dia ini kan udah terlalu lama nih. Jadi kita lawan dia dulu. Aduh. Ah, lawan dia mah gampang. Ah,
Tinggal pukul-pukul kayak gini aja, gampang lawan dia mah. Woi, Guts, bantu aku dong. Sesekali kamu harus kerja ya. Oke, sekarang kita pakai Sky Type. Oke. Kita lihat nih, apakah Sky Type langsung bisa menghancurkan si robot ini? Oh, tidak ya. Karena kekuatan si Sky Type itu tidak terlalu kuat. Dia hanya meningkatkan kecepatan. Kau juga bisa loncat. Buset. Merah-merahnya langsung banyak gitu. Oke. Apakah kali ini kita berhasil? Ayo, dikit lagi. 3. Ya, kalau ini udah pasti berhasil lah ya. Ada fake Dyna. Ini udah banyak gini nggak ada dibantu nih. 3 nih. Temanmu mana nih? Biasanya dibantuin. Waktu itu gue pakai Dyna dibantu 3. Lawan mana dulu ya? Zeton lah sesekali kan. Kita lawan yang tangguh-tangguh nih. Zeto. Zeto. Nani, waduh. Berhati-hatilah, 3. Dia bisa menghilang. Aduh. Awas kau ya. Dasar kecoa luar angkasa. Nice, 3. Nice. Oke. Woi guys, bantu aku dong. Kalian tuh harus kerja ya. Dasar makan gaji buta. Oke, banting dia. Nah, easy peasy. Dibantu Dyna kita. Oke, itu siapa tuh namanya? Lupa gua. Alien Magma ya? Iya. Yeah. Kalau nggak salah Alien Magma. Waktu itu gue dikasih tahu sama si ini, sama Hans, Hans lagi, sama Gibran. Ini enaknya kita lawan siapa nih? Yang susah lah. Oh ini aja nih, Tiran ya, Tiran ya. Nah si Dyna ngelawan King Joe.
Ayo Tiga, hati-hati Tiga. Dia musuh yang berbahaya Tiga. Aduh. Oke, kita berubah ke power type. Aduh. Nah. Alah. Oh. Boom. Langsung selesai nih. Lihatlah. Langsung selesai nih. Buah. Tuh kan apa gue bilang langsung kelar. Kalau power type itu gigi banget serangan dia tuh. Oke. Gue lawan Ganki ya. Asuka kamu lawan Reikuba sana. Aduh, sliding gue. Oke. Badan lu tuh kebesaran. Dia ngindar ke ini samping tetap kena. Aduh. Bagus, Daigo. Wah, kamu dibantu sama teman-temanmu ya? Aku juga punya teman-teman. Woi, Guts, bantu dong. Dah, gak perlu. Udah kelar. Lama nungguin si Guts-nya. Oke, di sini ada Magma Seijin sama Fake Daina. Dah, kamu lawan Fake Daina aja. Lawan atau imitasimu. Oh, sama-sama kena serangan tadi kita. Bisa begitu juga gerakanmu ya. Untung gak kena. Wah curang lu pakai pedang. Nah gitu, kalau gua pencet lu langsung dateng ya. Gak kayak tadi. Aduh. Oke, apakah langsung kelar? Oke, nice. Oke dia. Udah datang tuh si Baltan. BTW ini gue dengar si Baltan ini kena banned ya sama Suburaya. Katanya terlalu mengerikan katanya. Makanya Baltan udah gak pernah muncul lagi. Terakhir muncul di mana sih Baltan ini? Singkat gue Baltannya terakhir muncul di Max deh. Sebagai final bossan kok gak salah ya. Kalau dibilang menyeramkan sih emang menyeramkan sih si Baltan ini. Apa sih suaranya itu ya? Bangke. Langsung kasih paham aja Tiga.
sialan, sialan. Dipekuin dong gue. What the heck bro, 3. Yang benar aja 3. Oke, okay, kasih paham 3. Nice. Oke, okay, yang di atas pada perang tuh. Aduh. Oke, okay, ayo kenain. Nah. Mission Seiko. Dapat A yang ini. Kalau dapat A, bisa dapat jurus nggak nih? Oh dapat kok, dapat. Nah untuk ngarubah jurusnya itu kita harus setting dulu ya. Di sini kalau nggak salah. Apa ini? Kayaknya ini deh. Oh iya benar. Yang ini. Yang ini tuh kita tinggal pilih aja sih. Ini kan multi type. Terus yang ini kalau bulat yang kosen dia itu yang khasnya dia ya. Segitiga deh, gue rubah deh. Nah, beda nih yang ini nih. Oh, kayak gini aja. Eh, gimana enaknya ya? Bulat X. Oh, oh ya, ya berarti gini aja nih. Ini gini. Nah, gitu aja tuh. Terus kita rubah ke yang selanjutnya. Tuh ada lagi tuh ya. Nih yang ini nih beda nih. Ini segitiga sama bulat ya. Gini aja berarti. Ini gini. Eh. Nah ini gue setting kayak gini aja nih. Terus kita cek lagi. Nah yang ini gak ada nih. Oke, untuk yang 3 udah kelar nih ya. Terus Daina. Daina di sini terlihat ini sama ya. Oke, ini enggak ada. Oke, ini yang baru nih. Ada yang baru Daina. Karena kita pasti tuh nyelesain yang misi penyelamatan 10 kota itu. Maybe kota aja kali ini. Nah itu segitiga juga gak apa-apa lah. Kayak tadi lah. Gue setting kayak tadi aja. Oke udah ya, udah ya. Nah kita testingnya di sini aja nih. Oke, pertama kita pakai si Ultraman 3 ngelawan Daina boleh lah. Apa siapa nih? Coba kita cek dulu. Oh iya, cuman segini ya. Ya udahlah, Daina nggak apa-apa deh. Lawannya di nih tempatnya si 3. Waktu dia ngelawan si Golza.
Sini. Kohai, ku ajarin kamu. Aduh. Aduh. Boleh juga kamu suka. Oke, nah tadi kan gua settingnya di segitiga sama kota ya. Tuh. Oh, jurus yang ini. Damage-nya nyakit tuh. Oke, kita rubah ke yang power type. Terus kita coba. Oh, jurusnya kayak gini tuh. Dibanting. GG juga ada jurus yang lumayan lah. Walaupun dia nggak ngeluarin jurus apapun gitu, dia cuma ngebanting, tapi oke lah. Tetap keren. Oke, untuk 3 kayak gitu ya jurusnya tadi ya. Sekarang kita pakai Daina. Dan gue bakal coba ngelawan si Gaia. Di sini aja deh, di kota-kota. Kalau Daina tadi flash type sama apa ya tadi ya? Tadi ada satu yang kosong tuh. Oh, yang kosong itu si Miracle. Miracle itu dia nggak punya jurus. Berarti yang satunya lagi si Strong Type. Kita bakal coba tuh Flash Type sama Strong Type. Kayak mana jurusnya? Oke, kamu cukup ngasih perlawanan juga, Gaya. Aduh. Oke, kita bakal pencet segitiga ya. Duh, jurusnya kok sama ya? Apa tadi gua atur di kota? Cuma di kota doang. Oh, enggak ding. Tadi cuma dapat ini satu jurus ya Daina ya? Oh iya. Daina cuma dapat satu jurus. Iya kan? Cuma dapat satu jurus kan Daina kan? Coba deh kita kayaknya iya deh, cuma dapat satu jurus deh. Iya benar. Segitiga sama kotaknya itu sama ya. Berarti cuma dapat satu jurus tadi Daina. Oke, kita ulang lagi. Berarti kita belum nge-review jurusnya Daina. Lawan yang lain lah. Siapa? Cosmos. Jangan Cosmos lah. Easy amat Cosmos. Ini si Justice ini walaupun dia laki tapi ya human hostnya ini cewek deh. Oke, bagus Asuka. Aduh. Jatuhin dia, Asuka. Oke, saatnya menjadi strong type.
Bangke, bangke. Nice. Oke, kita coba ya. Oh, jurus yang ini. Ya 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 ya. Ngapain, Pak? Mau berubah kamu jadi crusher mode? Tidak akan kubiarkan. Oke, saja penghabisan. Daina. Nah, jurusnya si strong type ini kalau belum dapat jurus baru ya, yang tadi itu, dia jurusnya cuman ini doang. Tuh, cuman ngelempar gitu, kan boring. Untungnya kita dapat jurus baru ya yang untuk strong type, jadi lebih asik gitu. Dia ada nembak-nembaknya. Oke, teman-teman, kalau gitu untuk video gua kali ini cukup sampai sini saja dan kita bakal lanjutin lagi game Ultraman Fighting Evolution 3 ini di lain waktu. Jadi jangan lupa diklik like dan juga diklik subscribe kalau kalian suka video ini. Sampai jumpa di next video. Dadah.